Pemirsa, dampak musim kemarau, belasan hektar tanaman padi yang baru saja ditanam di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, mengalami kekeringan. Akibatnya petani kini dibayang-bayangi gagal panen. Beginilah kondisi tanaman padi di persawahan Desa Sedaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Cuaca panas akibat musim kemarau menyebabkan tanaman padi yang baru saja ditanam terancam mati. Kondisi tanah sawah terlihat retak dan kering akibat tidak turun hujan selama 3 pekan terakhir. Belum adanya saluran irigasi di area persawahan membuat petani tidak bisa menyuplai kebutuhan air untuk sawah mereka. Petani di desa ini masih mengandalkan air hujan untuk mengaliri sawah. Petani hanya bisa pasrah dengan kondisi tanaman padi yang terancam gagal panen akibat tidak adanya pasokan air. Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Desa Sedaung, Sayuti Dahlan, menyampaikan, di musim kemarau seperti saat ini, petani padi di desanya sangat membutuhkan keberadaan sumber bor dan saluran irigasi untuk pengairan sawah. Jadi kami itu, Pak, sekarang itu lah musim kemarau. Jadi kami ini terlambat nanam. Jadi tidak bisa nanam lagi. Karena sawah kami memang kekeringan, yang pecah-pecah, tidak bisa nanam lagi. Sudah kami baja, nah inilah putih jadinya tanahnya. Yang sudah nanam juga tidak mau hidup. Jadi kami mohon macam mana solusinya mengatasi supaya air itu bisa untuk mendapatkan sawah kami. Apa bisa secara bikinkan sumur bor, dan macam itu. Itu sekitar baru seminggu lah baru sudah ditanam. Subur atau gimana? Ah, tidak bagus, Pak. Karena kekeringan, Pak. Karena kan padi ini kan memang dia memang hidupnya juga ada memerlukan air, Pak. Sejumlah petani padi di Desa Sedaung lainnya tampak bersepakat dengan tetap menanam padi, kendati kemarau dan ancaman gagal panen di depan mata. Meski tanah sawah mengering, petani tetap tidak berputus asa. Mereka terus berharap hujan dapat segera turun, membasahi sawah yang saat ini tengah dilanda kekeringan. Tahu lah kondisinya padi kalau seterusnya hujan. Tidak bisa besar, dia macam itulah sebelah ini. Tidak tumbuh, Bu, ya? Maksudnya tidak subur, ya? Tidak beranak lagi, dia. Sudah ada hujan, yo. Di sini tapi belum ada irigasi, Bu. Tidak ada, belum. Belum ada kami. Banyak tanaman yang kurus-kurus nih, Bu, ya? Kuning, Bu, ya? Kuning yang sebelah nih. Tidak kering, kuning. Sulitnya pasokan air untuk mengaliri sawah membuat petani padi tanda hujan di Desa Sedaung kini hanya dapat pasrah. Jika terjadi kemarau panjang dengan